sehat. Alhamdulillah. Seru banget. Yang pertama yang berkaitan, jadi kita minta dukungan penuh dari pemerintah provinsi untuk yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang itu sangat dipengaruhi oleh dua hal, yang pertama investasi, yang kedua ekspor. Ya, problemnya seperti yang sudah sering saya sampaikan, saya ulang-ulang terus mengenai lamanya perizinan, ruwetnya perizinan, banyaknya regulasi, banyaknya aturan, banyaknya rekomendasi, banyaknya persyaratan. Itu yang saya minta untuk secepat-cepatnya dipangkas dan sebanyak-banyaknya disederhanakan. Inilah yang nanti akan mempercepat dunia usaha untuk bergerak, ekspansi, investasi, sehingga kita harapkan lapangan pekerjaan akan semakin besar. Ya, saya kira ini membentuk sebuah des dalam rangka apa mengintegrasikan pola distribusi dari provinsi ke provinsi, mana yang lebih, mana yang kurang, sehingga informasi itu bisa cepat, sehingga nanti akan kita ulah lagi, nanti dengan 1, 2, 3 gubernur yang apa menjadi pengurus APBSI. Ya, itu. Kalau ada impresnya belum tentu ada. Apanya? Impres perdagangan daerah. Ya, ini yang mau kita nanti kita siapin. Setelah bertemu nanti detailnya seperti apa sih yang jangan sampai ini malah meruwetkan. Harusnya apa? Memudahkan. Harusnya mempercepat.